Nah, kita coba yuk ke jalur bawahnya stasiun Manggarai ini. Mau cegat KRL yang pulang di jalur 3. Penumpang-penumpang yang transit ke Bogor. Selamat malam, jam setengah berapa nih? setengah 12 malam, 2.326 dari stasiun Manggarai. Dan ini kita bakal coba yuk, kita hunting-hunting stasiun Manggarai di jam setengah 12 ini. Nah, ini nih ada komuter lain tujuan Sudirman Baru, Karet Tanah Abang Duri Angke terakhir, berangkat jam 23 lewat 26. Komuteran tujuan Angke terakhir berangkat jam 23.26 dari stasiun Manggarai yang rangkaiannya 12 kereta. Lalu, yaudah deh kita ke bawah dulu deh. Sebentar capek. Nah, ini ada yang mau isi air ulang, isi minum. Masih ada dong. Tadi mau juga baru isi minum kok di sini. Masih ada. Nah, kita coba yuk ke jalur bawahnya stasiun Manggarai ini. Mau cegat KRL yang pulang di jalur 3. Aduh, padahal kita mau ke Bogor malam-malam. Pengennya sih tujuan Bogor tuh sepi, tapi kalau tujuan Bogor tuh masih bakal keterima eh bakal menerima penumpang-penumpang transit, jadinya tetap rame. Nah, tuh kan yang mau ke Bekasi Cikarang juga rame banget, dan tujuan Bekasi Cikarang masih di Tanah Abang tadi. Tuh, masih di Tanah Abang. Banyak juga yang ngecas-ngecas ya. Nah, ini masuk komuteran yang cuma sampai Manggarai, KRL-nya pulang Dipo. Baru jam segini udah ada yang pulang Dipo aja. Kasian banget ya tujuan Cikarang ya. Tujuan Cikarang masih bakal ada beberapa keberangkatan sih. Tuh, penumpang-penumpang pada ngemper, nungguin. Nah, ini udah dipastikan 90% merupakan penumpang-penumpang yang transit ke Bogor. Waduh, suara remnya agak gak enak ya. Pintu dibuka. Gas, gas, gas. Tuh. Langsung bakal transit ke jalur layang stasiun Manggarai. Nah, kereta pulang depo tidak untuk penumpang. Jalur 3 komuter lain hanya sampai stasiun Manggarai, tidak untuk penumpang. Rangkaian pulang Dipo, jalur 3 tidak untuk penumpang. Rangkaian pulang Dipo. Nah, kan diinformasikan pulang Dipo. Tujuan Cikarang masuk Sudirman Baru terdiri dari 12 kereta. Tujuan Bogor berangkat Gondang Dia. Oh, tujuan Bogor sudah berangkat Gondang Dia. Bentar lagi bakal masuk jalur 11 tujuan Bogor. Dan jalur 3 ini apakah langsung pulang Dipo? Kita lihat saja. Jalur 11 sudah masuk teman-teman, tujuan Bogor terdiri dari 8 kereta. Lah, tadi katanya berkat utang dia. JRS 20551 pulang Dipo. Tuh, pakai aspek sinyal kuning semboyan 6. Tanpa panah ke kiri ataupun ke kanan, dia lurus ya ke Bukit Duri. Ya, jalur 2 udah kosong. Tapi jalur 2 meskipun udah kosong, masih ada menerima penumpang dari Bekasi Cikarang. Jadi ada KRL yang dari Bekasi Cikarang cuma sampai Manggarai, tapi nggak lanjut ke Angke ya, nggak lanjut ke Sudirman, Karet Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan. Tapi kalau yang ke Cikarang, Bekasi Cikarang masih adalah beberapa kereta. Kalau malam-malam gini masih ada kereta api jarak jauh gak ya? Kok agak panas ya, berkeringat loh Maul. Yuk kita ke jalur atas lagi. Aduh, bapaknya tadi itu benar-benar di tengah jalan eskalator ngapain coba.
tadi kita sudah dari bawah. Oh iya, jalur 1 dan 2 untuk kemuteran tujuan Sudirman, Karet Tanah Abang, Duri Angke, Kampung Bandan. Jalur 3 dan 4 tujuan Jatinegara, Bekasi, Tambun, Cikarang. Jalur 5 dan 6 tidak untuk penumpang. Jalur 7 dan 8 buat kereta bandara ya, tujuan Sudirman Baru, Duri, Rawabuaya, Batu Ceper sampai Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita ke atas nih. Jalur 9 dan 10 untuk komuteran tujuan Juanda sampai Jakarta Kota, dan masih ada satu kereta lagi loh. Malam-malam gini. Iya, masih ada. Hampir jam 12 malam dia nyampe Manggarai tujuan Jakarta Kota. Tujuan Bogor nih, tujuan Bogor yang sapu jagatnya masih ada jam 00.17. Dia tuh berangkat jam hampir jam 12 dari Jakarta Kota dan bakal masuk Manggarai jam hampir jam 00.10. Terus dia 00.17 berangkat lagi ke arah Bogor. Ini nih harusnya buat penghematan bisa kali. Kan udah malam banget ya. Ya udah satu aja gitu yang nyala, satu lagi dimatiin aja. Bisa kali. Menurut mau bisa deh. Udah sepi ini penumpangnya. Boros, boros. Tahun padahal eskalatornya suka rusak. Mending dihematin gitu. Jadi beristirahat lebih cepat gitu kan. Ganti-gantian aja. Hari ini jalur yang sebelah kiri istirahat lebih cepat. Besoknya yang sebelah kanan istirahat lebih cepat. Dan itu kan komuteran tujuan Bogor masih banyak kan penumpangnya. Eskalator hanya untuk naik. Aduh, kasihan banget penumpang turun. Nah, sementara itu penumpang-penumpang Bogor masih banyak sekali. Ini kita nggak tahu deh apakah kita masih dapat tempat duduk atau enggak. Udah gitu malam-malam gini yang lewat ya udah 8 kereta semua. Manggarai. Masuk jalur 11 komuteran tujuan Bogor. Jalur 11 dan 12 ini tujuan Bogor, Depok atau Nambo ya. JRI 120. Wah, ramai juga penumpangnya. Ini mah kita kayaknya gak dapat tempat duduk deh. Tuh kan, ramai kan penumpangnya. Masih ada kayak yang mau transit ke Cikarang? Ada pasti. Yuk, pintu dibuka. Sudahlah, aku tidak mau. Oh, masih ada. Masih sempat ya, alhamdulillah. Yuk, kita naik. Tapi biasanya KRL tujuan Bogor kalau udah malam-malam gini berhenti di Manggarai ini suka agak lama gitu, bahkan bisa sampai 5 menit. Yang biasanya nggak nyampe 1 menit. Kalau malam berhentinya bisa sampai 5 menit. Itulah. Seperti ini ya suasana jam 11:30 malam dari stasiun Manggarai. Seperti ini. Nah, wah, jangan-jangan kita nungguin komuteran tujuan Cikarang itu. Nungguin penumpang transit. Tuh, wow, masih jauh banget. Tujuan Jakarta Kota terakhir berangkat stasiun Depok. Nyampe sini 1/2 jam lagi. Berarti jam 00.04 kira-kira nyampe sini. Sampai Manggarai. Ya sudahlah, sudah capek. Dan mari kita pulang naik komuteran tujuan Bogor. Keberangkatan jam 23, sekitar jam 23.37 lah ya, berangkat dari Manggarai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mao Strip kali ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Mao di Mao Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention will be closed.